kalau penasaran sama yang di atas itu apa? Nanti kita bakal naik ke atas. Yang itu atau yang itu yang baru tuh. Saya sekarang ini sudah ada di sampingnya itu ya. Dan kalau kita mau naik ke atas itu kita harus naik ini. Ya kita bakal naik ke atas. Kita lihat dari atas nanti ke situ buat kawan-kawan. Kita lihat di atas itu seperti apa. Bisa naik kan Bang? Bisa. Ternyata dalam kubahnya seperti ini. Ini masih dalam pembangunan. Kita bakal naik ke atas ya. Lelah. Saya udah satu lagi ke atas itu, tapi di sini kita udah bisa melihat Kota Langsa. Tuh yang punya lama, menara lama tapi sedang diperbaiki ya. Nah itu dia, itu Jalan Ahmad Yani, itu Rumah Sakit Umum, dan itu Rumah Sakit Umum. Nah di situ ada kantor pos Langsa. Sementara di situ, nah ini Jalan Teku Umar. Ini adalah toko-toko rel kereta api ya. Rel kereta api. Nah, ini toko utama di sini ada Bata, terus juga sampai Toko Maju, terus juga di sini ada bakso kantin remaja deretan sini. Nah, di sini. Ini udah di atas, saya nggak berani. Nah, biasanya kalau lagi sholat, jangan deket-deket sama speaker ini. Ini speaker inilah yang memperdengarkan kita azan ngaji di setengah wilayah Kota Langsa. Nah ini nih, ini besar nih suaranya nih. Terus juga, nah ini masih wilayah kota juga ya, di belakang Masjid Raya. Ini kota. Terus di sudut sana, nah ini Langsa Town Square. Itu Langsa Town Square. Yang bakal jadi Langsa Town Square. Nah, di sini adalah toko pajak ya. Apa namanya? Pajak pisang yang kita tahu. Sampai kapan, Pak? Ini siapnya rencananya? Kapan rencana siapnya nih? Ma, belum tahu. Belum tahu, Pak. Karena banyak lagi nih kan. Kita pikir sepele nanti master ini ngupas keramiknya lagi belum? Ulama, Pak ya. Ah, ini ngupasnya nih. Luka-luka kita tanam. Iya, Pak ya. Iya. Pokoknya semua darah-darah lah, ya tadi pagi buang sampah nyembinnya. Karena buat ini aja Pak ya. Pak saya ke atas sebentar Pak ya. Ini kita sudah ada di ini ya, di kubah. Kubahnya belum jadi. Ini ke bawah mengerikan. Nah ini saya masih belum ada apa-apa. Tapi nanti kalau udah jadi cantik. Ini ada lubang kecil. Kita lihat ke dalam. Wow, sangat cantik. Lubangnya kecil. Kita coba masuk. Akhirnya berhasil. Yeay. Ini dia pemandangan di sekitar Masjid Darul Falah Langsa. Nah, ini penuh dengan
keberanian ya. Aduh, saya nggak berani ngambil ke atasnya. Ya Allah, ini gede kali nih. Apa ini bola-bola nih? Nah, seperti ini. Saya aja jongkok. Ya Allah, beri kali, subhanallah. Tinggi kali, kayak ginilah kerja di atas ya. Tapi kita bisa melihat keindahan. Oke, itu dia kubahnya.